kenal. Akhirnya kita sudah tiba di Naomi Cruz. Ini kawan-kawan kita yang akan bersama selama seminggu. Wah, disinfektan dulu. Beginilah orang mancing. Wah, juaranya banyak, ini pakai cuma satu. Ini semua ini kayak orang gila. Ini semua juaranmu, Cak? Ya, pastinya bukan lah. Ngapain Pak juaran banyak-banyak? Ini banyak juaranya berapa orang ini? Ada 20 orang. Setiap orang rata-rata bawa 6 juaran. Mungkin sekali pakai 6 juaran kali ya. Punya tangan oktopus. 8 tangan dipakai semua nanti. Paten. Keren kan? Dan nanti kita akan mancing di mana, Cak? Di Misol. Misol itu Raja Ampat bagian selatan. Ada di sini ada Waikyu, ada Wayak. Lalu yang terkenal Pianemo. Ya, kita sudah sana semua. Sekarang kita cari tempat yang baru di Misol. Bro, ayo kita piknik Indonesia. Indonesia terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Ayolah, daripada lu jalan-jalan ke luar negeri, banyak tempat-tempat Indonesia yang bisa didatangi dengan mudah sekarang. Anda mau ke Sorong, mau ke Papua, ke Raja Ampat, tinggal naik pesawat ke Sorong. Cukup sekali pesawat dari Jakarta. Setelah itu banyak kapal penisi yang bisa Anda sewa di sini. Biaya memang agak mahal, tapi itu sebanding dengan keindahan yang akan Anda nikmati. Wisata identik dengan bagaimana menikmati kehidupan. This is ini aktivitas yang mengelekan para lansia. Kak Mikir lansia sedang menikmati masa pensiun. Lupa atas masalah. Lupa atas masalah masa depan. Lupa utang piutang, juga lupa tentang saldo. Oke, kita mancing dulu ya. Ikannya lepas. Ah, lemak.
sudah takluk dia, sudah itu. Tanya tadi. Nih. Akhirnya dapat ikan. Mantap. Apa rasanya? Ikan finally. Okay, sip. Kasih air dulu. Mati kan? Oh, enggak. Finally. Yeah. Akhirnya kita dapat ikan GT. Yeah. Ayo lepasin kan mesakno. Satu, dua, tiga. Masyaallah, pahlawan kita ini hidup. Seru banget. Ada yang menemani gak? Sini dong temani aku. Akhirnya operasi penyelamatan pas koci berjalan dengan lancar, aman, mantap. Kita tunggu ombak bersahabat kembali.
Kita mau main kano, main pantai, teman-teman orang mancing juga. Ini sekarang kita mau ke Pulau Papat di depan kepal ini. Nah di sana rip untuk snorkeling bagus sekali. Ya sebentar kita di pantai akan snorkeling juga main kano. Ya, asik. Terus yang mancing mungkin di agak ke depannya lagi. Nah di sana ada tempat mancing. Cocok. Sip. Yang mau mancing perkara, angkat tangan. Yang mau mancing perkara. Gerakan bersih-bersih sampah, plastik. Jadi tolong Anda yang sedang berwisata jangan bajingan buang sampah sembarangan. Kawan-kawan, saya sekarang bersama teman-teman berada di Pulau Papan. Ini di wilayah Kepulauan Misol, Raja Ampat bagian selatan yang sangat kondang itu. Bagian utara? Nah, ternyata ya ini pulau tidak berpenghuni, namanya Pulau Papan. Nanti ketika kita datang ke pantai ini, sampah plastiknya luar biasa. Ini hanya sedikit yang upaya yang bisa kita lakukan, karena ya keterbatasan. Tapi paling tidak, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Ini demi masa depan kita. Kalau kita ingin menghantungkan hidup kita dari alam yang kita punya, ya seharusnya kita sama-sama ikut merawat lah. Ini banyak sampah plastik, botol sampo, minuman botol, dan saya yakin ini bukan penduduk dari sini. Ini tentu sampah bawaan dari mana-mana yang kebawa arus ke sini. Mari, karena itu marilah kita sama-sama mengurangi membuang sampah di sembarang tempat. Kita sudah bersih-bersih sampah ini dari jam 11 sampai jam 2. Sudah capek? Ya sudah capek sekali. Plastiknya ya. Udah nggak ada, kalaupun ada masih dikit-dikit. Ya sudah kita bakar semua. Ya harapan kami kepada semua pecinta. Pengusaha ya. Plastik. Ya pengusaha plastik. Dan yang mencintai alam laut, tolong dijaga kebersihan lautnya. Jangan buang sampah. Plastik sembarangan.
Oh, ya masih hidup. Masih hidup nih. Masih hidup. Diikat aja leher apa? Kepalanya. Oh, nanti akan dibelahara ini. Oh, ya syukurlah. Jadi kamu akan selamat hidup sampai masa tuamu. Kamu pacaran dulu, kamu kawin punya anak. Waktu bersih sampah kita temukan di sana, plastik sampah. Ya. Wah, bagus banget. Ini kepala buaya dipegang sama kepalanya para buaya.